Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running now. Lepas, dicopo nopo buat ini? Ini bukan dijual kalau yang ini. Kira-kira kalau beli ini DP-nya berapa ini? It's all about where you going, no matter where you been. Selamat siang, Dan. Pak Kasat ada ini? Oh ya. Kalau ada saya mau mengada-adakan. Boleh kan? Boleh. Oke, saya masuk kalau begitu. Kalau boleh. Mau ditelepon-telepon dulu nopo pripun? Enggak usah. Oke. Saya pinal dulu ya. Ternyata Pak Kasatnya lama sekali pemirsa. Yang budiman dan berbudi. Saya harus sabar menanti. Wah, ternyata Pak Kasat sedang ada tugas keluar. Daripada nunggu lama, mendingan saya jalan-jalan dulu yuk. Keluar pemirsa. Nah ini nggak bener, sopirnya nggak ada. Mobil masih on di pinggir jalan, padahal ada stop. Pertanyaannya, kenapa kok diparkir di sini? Kenapa kok kemudian nggak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas? Dilarang stop, padahal di sini hanya beberapa meter dari Satlantas Polresta Sukoharjo. Kenapa kok dibiarin? Kenapa mesti parkir di sini? Saya nggak tahu juga ini kenapa ya. Kita cari tahu. Jalan parkir. Kok parkir di sini, Pak? Kan ada tanda itu, dilarang parkir sampai dengan. Hah? Sudah izin atau belum? Izin sama bapak parkirnya. Emang biasa parkirnya di sini? Parkirnya di situ, tukang parkirnya. Sampai sana itu ada tulisan dilarang stop. Kenapa kok berhenti di sini? Oh, nunggu sebentar. Nunggu sebentar, kenapa kok nggak lama aja? Nggak takut ada polisi di situ? Ada polisi loh dekat situ. Nggak apa-apa. Oh, emang biasa gini toh Pak? Biasa gini? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Oh iya. Nanti kalau ada polisi lewat gimana? Kalau kena tilang gimana? Daripada buat ditilang, oh, mendingan. Padahal ada tahu kan, ada nggak boleh parkir di sini, tahu kan? Dilarang stop loh Pak. Hati-hati, kok naik ke mau tilang. Hah? Oleh polisinya nggak ada sama sekali tahu. Oh enggak. Orang tak kayak ngerti. Tapi kira-kira nyadari orang naik salah menurut. Salah ya Pak ya. Tapi kok mesti tetap di sini? Hah? Lah parkirnya mana? Lah ya wong saya juga nggak tahu ini. Karena nggak boleh tahu di sini. Bukan, saya dari Solo. Iya. Makanya kok parkir di sini padahal ada tulisan dilarang stop gitu loh. Emang nggak takut ditilang? Kalau ditilang istri nggak apa-apa. Nah, ditilang polisi kena duit loh Pak. Iya. Ya wis, mau berlanjut lagi ini. Nggih, Pun, monggo. Hati-hati, konangan ku nunggu. Ada-ada aja lo ya. Alasannya sebentar. Sebentar. Kita ketemu tugas parkirnya aja kalau begitu ya. Matanya dibuka mata. Sugeng. Pak ya. Sugeng napa sinten asmane? Pak No. Oh, Pak No. Iya. Niki sempit tenanan niki. Dobi. Wah, ya. Muni tenan. Ning kena idune, Mas. Anu
petugas parkir teng mriki nggih. Iya. Niki kan enten tandane napa niku? Iya, iya. Dilang stop kok, tapi teng mriki pripun niki? Pak no. Ya, ini petugas bisa selama pasar bongkar kan bisa. Oh, lah niku pun dadi. Ya, belum ada program lagi. Belum ada program lagi. Kalau ada program kan petugas pasti ke sini. Oh, berarti tanda stopnya niku menyesuaikan selama proses ya, pembangunan ya, pasar Insinyur ya, Soekarno. Mungkin seperti itu. Oh, mungkin seperti itu. Tapi banyak yang mandek alias stop ya, di sini ya. Iya, bisa. Emang bisa. Emang bisa. Enggak ditilang oleh polisi. Ya makanya bisa enggak ditilang. Oh, bisa enggak ditilang. Iya. Kalau enggak bisa kan pasti ditilang. Oh, gitu. Itu kan dari petugas gitu loh maksudnya. Oh, memang dibolehkan. Nyamperin, iya. Boleh. Oh, iya. Selama pasar bongkar kan komplain. Oh, konsumen komplain mau parkir di mana? Mau ke di mana? Lah, kok ora digaweke dhewe. Bikin SIM aja enggak ada tempatnya. Bikin SIM? Iya. Bikin SIM enggak ada tempatnya. Ya kan ke lantas. Iya. Oh, enggak ada parkir ini kok. Oh, sak lantas enggak duwe parkir. Makanya kan jebol. Oh, sementara teng mriki nggih parkire. Ya. Oh, lah terus niku enten tandone dilarang parkir sampai dengan 25 meter. Jadi selama niki mboten kangge nggih. Ya petugas itu kalau saya enggak tahu itu. Oh, enggak ada. Petugas saja, tapi ya, maksudnya memang dibolehkan ya, di sini sementara. Iya. Iya. Tapi kira-kira kalau parkir sini ada warga yang protes enggak? Mungkin jalannya sempit, nggak bisa lewat, nggak ada. Lancar saja. Lancar saja. Yang punya toko ini, gara-gara ada yang parkir, nggak ada. Nggak ada yang protes, nggak ada yang komplain. Wah, berarti percuma dong dikasih ini, nggih? Ya tanya aja, ntar sama petugasnya ya. Oh, ya okay. Ini kan ada di lantas saya program aja, mungkin bisa gitu aja, oke? Okay? Oke, disemperiti rong ya, wuh. Saat ini pinten parkirnya, tentu ya. Tergantung ya, kantong. Ya tergantung. Ya. Kayak 5.000 syukur menes 10.000 yo malah matur nuwun. Ya begitu kira-kira. Lah makin nek niki pun difungsike sing ya, jenenge itu dilarang lagi berarti. Kemarin nah, udah berlaku. Oh, kemarin diberlaku. Ya jenengan anu no, berarti lahane rada berkurang menapa mboten? Ya tambah. Ya selagi bisa ya ada. Kalau diberlakukan lagi ya udah. Ya udah, song. Gue sih lagi jualan jamu aja gitu ya. Ya, enggak jualan jamu. Lah, ya biasa aja parkir motor sih biasa. Parkir motor aja. Iya. Matur nuwun, Pak No. Nggih. Ya, terima kasih di acara ngrasani nduwuran. Iya. Sama-sama. Dan nah, ini nih. Jalan-jalan sambil ngelihat barangkali ada yang cocok nempel di tubuh gitu. Tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan masyarakat. Sambil nunggu Pak Kasat, saya mau lihat-lihat barang bagus nih. Nah, ini dia nih. Nah. Give her away now.